stop me, I'm running. I'm only burning. You don't need holding. I'm only burning. Just enjoy the moment. Just enjoy the moment. Ini ceritanya si Okadia ya. Jadi Okadia ini kemarin ada neras banyak berapa. Lalu juga sama hanya yellow belly, saya mulai kepikiran juga buat regenerasi. Karena kemarin ada angkatan sebelumnya itu dapatnya jantan. Jadi kepingin juga, oh kayaknya bisa dapat jantan lagi nih. Jadi saya coba, dia mulai manja. Allah, kabur. Gak bisa. Ya, ini yang di tempat ini saya ada kumpulkan sekitar ada. Om, mau ngapain om? Jangan om. Ada sekitar 5 ekor yang saya kumpulkan. Nih lihat nih size nya, udah mulai gede. Ya, tuh. Aku tak bilang ini nama aku kah? Kita akan bandingkan dia dengan size yang baru ini. Umurnya sekitar 1 bulan kayaknya. 3 minggu 1 bulan saya lupa ya. Saya ambilkan dengan size yang daun atas. Taruh aja deh nih. Aduh, yang ini. Sabar, balik. Lagi. Mana yang diambil? Ini, ini. Dia nih. Ini size sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Saya taruh di tempat ini sekitar 2 minggu kayaknya. Dan ini yang baru netas. Umurnya baru sekitar 1 minggu. Oh my god. Allah kabur. Enggak bisa. Alatnya penutupnya ya, atau penutupnya maka kabur. Nih lihat. Jadi makanya nyeting baby di kolam di tempat yang luas itu bikin tumbuh kembangnya bagus banget. Jadi yang mau saya sortir di sini ada beberapa ya. Ada cuma 2 kayaknya, awalnya sih sebenarnya 4 mau di satuan di sini. Nah, jadi yang mau dimasukkan di sini sebenarnya si ini nih. Oke, dia yang sedikit unik. Jadi ekornya itu malah tuh, nggak mau turun, dia malah jadi
naik begini nih. Kalau kemarin ada yang ekornya keriting ya. Dan ini juga sempat dapat anakannya si siapa namanya, si Okadia yang unik. Nah, ini dia. Nah, ini unik. Uniknya kenapa nih? Uniknya lihat. Uniknya tuh ekornya keriting. Ekornya keriting tuh. Nih, ekornya keriting dan tidak mau lurus, beda sama temannya tuh. Dia mau lurus, ini tidak mau keliring, tidak mau lurus ya, keriting dia. Dan juga di anunya, di mana di kerapasnya emang dia sekutnya agak apa, kerapasnya agak sedikit seperti kelainan. Jadi bukan over ya, bukan berlebih, tapi malah less ini. Oke, ini malah ekornya kayak apa ya? Tak tahu yang naik batas itu. Kabur. Bisa kabur. Pokoknya apa dia? Saya beberapa kali kengkip Okadia, ada yang sempat kabur mengkip anahan oleh ukuran 10 cm kabur. Nah dia, saya ada tiga yang dapat ekornya begini nih. Ini dua nih ya. Oh, yang ini dia bengkok. Nah itu. Tak tahu nih yang ini angkatan ini petasannya aneh-aneh ekornya. Dia dapat tiga ini. Oke, kita akan letakkan di sini. Mudah-mudahan bisa cepat gede juga. Nah itu. Gak tahu nih yang ini angkatan ini petasannya aneh-aneh ekornya. Ini dapat tiga ini. Lagi, wis, kita harus tutup. Udah nanti tidak kepantau, tahu-tahu kabur dia. Nah, ya, tutup. Ya. Nah, ini sengaja saya bikin tempat kembang seperti ini. Di konten semuanya memang saya kasih tahu ke teman-teman harus ada penutupnya ya. Karena yang pertama ini baby, jadi memang rawan sama yang utama musuh alaminya ialah tikus. Rawan sama tikus, lalu juga kalau airnya penuh ketika hujan. Karena dulu seperti ini dia tidak kabur, jadi lebih aman, banyak manfaatnya. Dan terus kenapa kepingin bentuknya seperti ini, rumah-rumah seperti ini, saya kepingin tengah-tengahnya nanti ada kayu bakau untuk dia dreduk juga, untuk mereka latihan manjat juga. Nah, kayak settingan aquascape gitu kayaknya bagus, sampai muncul ke atas gini kan kayak bakunya, jadi mereka nanti jemurnya manjat-manjat di kayu bakau, jadi tidak pakai yang begini lagi ya. Kurang menarik kok pakai begini, walaupun sudah bagus mereka bisa jemur di sini, tapi kok pakai kayu bakau untuk Okadia kayaknya bagus karena emang hobi mereka manjat. Oke, selanjutnya kita akan masukkan si siapa namanya, dada putih lagi. YB sudah, Okadia sudah, sekarang kita ke settingannya, pembesarannya si dada putih.